Halo, assalamualaikum sobat Juragan Perjuangan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat minuman yang bahan dasarnya dari pop ice. Ini ada pop ice rasa coklat, terus grape atau anggur, terus rasa melon, susu kental manis bendera, terus superstar. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya buat tutorialnya. Pertama kita buka dulu pop ice-nya. Selanjutnya kita campur dulu susu kental manis dengan 1000 ml air mineral atau 1 liter air mineral. Cukup satu saset saja ya. Bila ingin tambah manis bisa ditambahkan dengan gula pasir. Kita tambahkan gula pasir sedikit biar tambah manis, lalu kita aduk dulu sebentar. Kemudian pop ice ini kita beri air panas 2 sendok untuk melarutkannya. Bentar, tempatnya basah ini. Terus kita aduk sebentar. Ini kalau tidak pakai blender memang agak susah ini. kita aduk sambil kita buat hiasannya di dinding gelas ini ya kawan, seperti ini. Bila pop ice-nya turun, kalian bisa buat hiasan lagi seperti ini, diputar-putar gini. Kemudian kita masukkan es batunya. Setelah itu kita tuang susu kental manisnya tadi. Terus di atasnya kita kasih topping superstar ini untuk yang coklat, kita potong. Kalian bisa tambahkan selain superstar, bisa pakai apa, beng-beng atau meses atau yang lainnya. Ini saya tambahkan kacang sangrai biar tambah cantik penampilannya. Terus yang anggur saya tambahkan dengan topping selai anggur. Terus yang melon saya tambahkan topping roti saja ya. Ini pakai roti tawar. kita kasih selai. Kalau ada selai melon, ini tempat saya tidak ada, jadi saya pakai selai stroberi untuk menambah kecantikan saja. Ini kalau yang coklat, kalau bisa dikasih coklat filo atau coklat filling coklat itu ditaruh dihiasi sini, nanti kan jadinya tambah cantik. Terus misal pengen lebih cantik lagi penampilannya, kita tambahkan keju parut. Seperti ini. Tambah meses sedikit biar tambah oke penampilannya. Nah, hasilnya seperti ini ya sobat. Ini pop ice dengan aneka topping, bisa untuk ide jualan, bisa diminum sendiri bersama keluarga. Ini toppingnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.